Salam hangat, sahabat satu pena dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Amelia bisa kembali menyapa di program Ngobrol Bareng Penulis. Ini adalah sebuah persembahan dari Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena untuk kita sama-sama selangkah lebih dekat mengenal para penulis, para pencipta karya dengan gagasan-gagasan yang luar biasa. Tentu kita ingin mengulik lebih jauh bagaimana sih proses kreatifnya dan bagaimana karya yang hasil buah pikirannya itu bisa tercipta. Pada episode kali ini ada yang menarik ya Bang John ya. Aku mau Ya, memulai Mbak. dengan pantun, boleh nggak? Baik, silakan, silakan, Mbak. Pantun 2 menit yang tadi ku buat. Ke Cikini naik bajaj. Mampir sebentar buat makan sosis. Di sini ada Om Jai, rajin ngeblog biar tetap eksis. Boleh kali Abang John diperkenalkan tamu Iya. kita pada episode kali ini. Ya, Om Jai tetap eksis dan narsis ya, harus ditambahin itu. Narsisnya oke, okay. Eksis Narsis. dan narsis. Iya, ini kita tamu kita adalah Om Jai, nama aslinya Wijaya Kusuma. Kalau dihitung lamanya dia menulis mungkin belum terlalu lama, tapi kecepatannya menulis luar biasa, mengalahkan orang lain, bahkan guru menulisnya pun di balapnya ya. Wow. Jatuh cinta dia pada dunia penulisan. Tiada hari tanpa menulis, Om Jai, dan sehari bisa 2 tulisan. Dan saya baru mendengar hanya Om Jela yang bisa menghasilkan uang dari Kompas Dana Betul. 2,5 juta sebulan. Itu luar biasa. Wow, wow. Nah, siapa aja Om Jainya? Apa kabar Om Jai? Baik, baik, Mas Yon. Gimana ceritanya Om Jai dipanggil Om Jai itu? Bukan Om Kus gitu. Kok? Jadi ceritanya ada ponakan saya sekolah di lab school, manggilnya kan Om, Om Jai gitu kan. Nah teman-temannya ngikutin, Om Jai ya. Sampai sekarang tuh saya lebih senang dipanggil Om Jai, lebih akrab aja dan muda terus. Terus terakhir Om Jai juga mengenalkan diri sebagai kakek Jai. Ya, karena udah punya cucu. Udah punya dipanggil kakek Jai. Terus sekarang katanya tadi saya dengar udah dapat doktor, panggilnya Dok Jai. Dokter Om Jai, Dokter Jai. Banyak sekali nih Om Jai panggilannya. Kegiatan sekarang apa? Apa yang menyibukkan Om Jai saat ini? Saat ini sekarang lagi seleksi calon kepala sekolah lab school, doain ya. Wah, Dengan lab school mana nih, Om Jai? Rawamangun di pusat. Dari Oh. kan lab school ada 4 ya, Rawamangun, Cirende, Kebayoran, Cibubur. Nah, sekarang saya lagi di Rawamangun. Tapi nanti tugasnya kita nggak tahu apa di Cibubur, apa di Kebayoran, apa di Cirende, kita nggak tahu. Karena tahun ajaran ke depan rencana kita mau buka cabang baru di Bintaro sama di Ciracas, lab school Cibubur. Jadi mudah-mudahan lah terwujud semua. Amin. Di sini aja Om Jai, di Cirende ini di seberang rumah saya. Ya, Cirende Baru. udah ada tuh Pak Yuro sama Pak Raidil. Di SMA. Daerah macet. Gini Om Jai, Iya. saya mau nanya nih Om Jai. Oh iya maaf Pak Mele, saya dulu kepotong nih. Om Jai kan STM ya, kok bisa lari ke dunia pendidikan gini? Bagaimana ceritanya Om Jai? Jadi waktu itu saya kan udah kerja tuh di Konsei Gede Denso, perusahaan Honda Jepang. Juara satu, dua, tiga langsung kerja tuh di perusahaan, di pabrik. Juara apa ini Om Jai? Hah? Juara apa maksudnya? Jadi kita kan dulu masih ada ranking ya. Ranking satu, ranking dua, ranking tiga langsung ditempatkan. Nah, di Konsei Gede Denso, saya kerja di Honda bagian itu apa, painting ya. Nah, pas shift malam, teman saya cerita si Topik tuh, Pak Topik. Jay, lu coba aja kuliah lagi di UNJ, kan gampang dapat beasiswa. Pasti lo lolos lah, dia bilang gitu kan. Saya iseng-iseng pas shift malam, pagi-pagi saya ikut UMPTN, dulu namanya UMPTN ya. Ujian masuk, perguruan tinggi negeri. Saya pilih pendidikan teknik elektro. Alhamdulillah lolos. Terima. Nah, karena dulu kita ada shift malam, saya pagi kuliah, malam saya kerja di Pasar Kemis tuh. Dulu ada bus dari Rawamangun ke mana Tangerang. 210 kalau nggak salah nomor bisnya, kalau nggak salah bis kota. Nah, dari situ saya sepanjang 3 bulan kuliah sambil kerja.
Tapi kemudian pimpinan saya bilang, kalau kamu mau kuliah, kuliah aja, nggak usah kerja. Karena nggak boleh shift malam terus. Harus ada shift pagi, shift sore. Kan ada 3 shift tuh. Ya akhirnya saya mengundurkan diri. Saya pilih kuliah. Dan alhamdulillah di kuliah dapat beasiswa, gitu ceritanya. Wah. Sedikit. Iya, terus itu untuk kehidupan sehari-hari gimana dong Om Jai pada saat Dari itu les dari privat. beasiswa? Privat. Oh, ngajar. Saya ngajar, jadi guru privat lah. Privat. Alhamdulillah cukup buat saya makan. Emang Om cita-cita jadi guru? Kagak sih, kagak kepikiran. Ya terus kenapa mengaftar jadi guru? Kan waktu itu pendidikan teknik elektro lulusannya banyak yang jadi guru. Dari perusahaan ceritanya. Nah, tiba-tiba dekan saya ngajar di lab school. Kan kebetulan sekolahnya ada di dalam kampus tuh. Kampus UNJ, Rawamangun. Jay, lu besok ngajar ya? Emang kenapa, Pak? Saya manggil dia, Prof. Emang kenapa, Prof? Guru komputernya mau belajar S2 di Amerika Serikat. Dia bilang gitu. Jadi kita perlu guru komputer nih. Ah, jangan saya, Pak. Saya belum lulus. Saya gitu. Ah, ntar kamu gampang lah. Nanti saya bantu skripsinya. Dia bilang gitu kan. Akhirnya saya mau. Besok saya ngajar. Cuma gitu doang. Kagak ada lamaran, gak ada apa. Ngajar. Enggak, Ternyata cocok. maksud saya gini Om Jai, kenapa milihnya UNJ dari awal? Itu kan sekolah guru. Nah, karena yang paling gampang masuk untuk anak STM saat itu. Teman Oh. saya udah nyoba ITB, udah nyoba UI, gagal. Kata saingannya banyak. Kalau IKIP pasti lu diterima aja gitu waktu itu. Kan IKIP masih dianggap kelas 2 lah waktu itu ya. UNJ. Namanya masih IKIP waktu itu ya. Ya, IKIP, Institut Keguruan Ilmu Pendidikan. Jadi yang penting kuliah nih Om Jai ya. Ya, yang penting kuliah, cepat dapat beasiswa, cepat lulus. Yang penting itu. Terus waktu Alhamdulillah. waktu kuliahnya bisa menikmati biasanya jurusan mesin Alhamdulillah. pegang-pegang mesin. Bagus, karena kita kan sekolah pemerintah ya. Perguruan tinggi pemerintah. Akreditasinya A. Terus lulusannya juga banyak yang berhasil. Salah satu lulusannya Direktur TPRI, Pak Ahmad Johari saat itu. Terus banyak juga di perusahaan kayak di global, di nasional global. Ya saya ini senang juga kuliah 4 tahun IKIP. Objek apa sih cita-cita kok masuk STM terus meninggalkan dunia itu nggak konsisten gitu kayaknya. Ceritanya dari SMP Negeri 30 Jakarta Utara itu, kan 4 orang tuh yang diterima di STM dari SMP 30. Waktu itu saya cuma pengen cari kerja gitu. Gitu selesai, kalau dapat STM kan waktu itu gampang cari kerja ya. Udah, saya pilih STM aja yang gampang cari kerjanya gitu. Dan ternyata benar, 3 tahun sekolah, saya nggak ngerasain nganggur, ya langsung diterima kerja di perusahaan Jepang. Makanya saya juga nggak pernah kepikiran tuh dari STM ke IKIP, ya gara-gara itu aja. Informasi dari temen, lu kalau pengen kuliah di IKIP aja, biayanya murah gitu. Dapat beasiswanya gampang. Nah, ternyata benar sih, tahun kedua saya udah dapat beasiswa. Jadi anak STM, Om Jeng ngalamin berantem nggak Om Jeng? Iya. Tawuran. Itu Iya pasti orang satu betul-betul. kelas laki-laki semua. Pastilah. Pasti, alhamdulillah. Saya pernah dikutuk sama guru saya di waktu saat itu. Saking bandelnya. Yang bandel-bandel kan dikumpulin sama guru BK ya, bimbingan konseling. Saya kutuk kamu jadi guru. Jadi guru. Saya Oh, siswa yang kutukannya. Kutukannya iya, bagus itu. ya bagus kutukannya enggak. Anak setan kamu, kalau anak setan jadi setan. Kan? Kalau dikutuk jadi presiden, Ya, Om dia jadi presiden, kan. Jadi waktu itu Pak Limbong bagus tuh, ya, guru olahraga ya. Kalau ngasih nasihat bagus banget orang Batak itu. Terus dia ngarahin anak-anak yang suka berantem ke ini olahraga bela diri. Jadi waktu itu saya ikut pencak silat. Jadi yang suka-suka bantal ini suruh ikut ekskul pencak silat, taekwondo, karate gitu. Ya gara-gara itu jadi insan. Jadi emang mau untuk bela diri doang gitu. Saya sebut pendekar, pendek dan kekar. Pendekar. Om Jai, sebandel apa sih dipanggil itu, dikumpulin? Kan pasti cuma beberapa orang kan, nggak semua murid ya. Ya sebenarnya gini, kan dulu kita kalau praktek kan di kawasan industri Pulau Gadung tuh ditugas. Kita ketemu sama STM 1, STM 3, sama 6.
ya kan, negeri semua tuh. Jadi ngumpul situ praktek kerja. Nah, kalau pulang, kadang-kadang orang kan pengennya berantemnya sama STM 1 tuh, Budi Utomo. Tahu kan Budi Utomo Tahu, sering tahu. berantem. Nah, STM 3 itu kena getahnya ceritanya. Tiba-tiba kita diserang. Diserang, ya namanya diserang kan bela diri kan. Sialnya pas saya berantem itu, kita ke polisi itu aja. Lagi apes Om Jay. Lagi apes. Jadi berantem kita ke polisi itu aja. Tapi Om Jay Udah. ini kayaknya ini ya apa perjalanan hidupnya tuh kayaknya praktis betul gitu ya. Ketika Ya. mau masuk STM karena mudah kerja, mau masuk UNJ karena mudah masuk gitu ya. Iya, Memang itu aja. ada target khusus gak sih Om Jay ketika masih muda gitu? Oh, aku mau suatu saat mau menjadi guru gitu atau menjadi penulis misalnya gitu. Gagal aja. Gak ada ya? Pikirannya selesai jadi buruh, terus dia teman-teman pada kerja di luar negeri kan. Kan suka ada istilahnya kursus singkat di luar negeri. Kayak teman-teman saya udah pada ke Jepang tuh. Dia bagaimana Iya. merakit mobil orang di motor dan sebagainya. Nah, pada saat saya ke Jepang, ketemu teman saya tuh, teman SM. Dia udah jadi Oh, manajer juga. Wah, seru Om Jay dong. pernah ke sana. Om Jay pernah Pernah sampai ke bawa sana anak-anak. berarti. Dulu pentas Oh, tapi budaya sebagai guru, sebagai guru. Beda beda Jadi lagi. banyak pintu ke Jepang ya, jadi Ya, guru ketemu di ya, Jepang yang satu jadi jalannya. manajer, yang satu jadi guru. Nah, Oke, terus saya tulis tuh ceritanya di Kompasiana itu. Waktu saya ke Jepang. Dengan itu modal arigato gozaimasu, saya berani berangkat ke Jepang. Modal saya ke Jepang tuh cuma arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. wah, Apa itu Om arigato Jai? sama. Terima kasih. Arigato Oh, gozaimasu. terima kasih. Dalam rangka apa Tapi, sih itu? bawa anak-anak. Anak-anak belajar di sekolah Jepang. Lab school, anak lab Ya, school. anak lab school, belajar pelajar Jepang, anak orang Jepang belajar di Indonesia gitu. Pertukaran pelajar lah. Ya nggak nyangka juga sih, kan kita bawa 40 orang. 40 orang anak, terus gurunya 4. Jadi masing-masing ngawasi 10 orang. Tahun 2016 kalau nggak salah. Nah, itu Om Jai udah masuk UNJ ya, kalau diterima dan disuruh ngajar. Apakah Om Jai sudah mantap jadi guru itu? Belum sih awalnya Apa? masih cari Mas bayang tuh jadi apa Om ya Jai? pertama gaji guru kan kecil Ya. jadi gaji saya jadi guru sama dengan gaji saya waktu diterima di perusahaan Jepang tamat STM gaji saya 300.000 begitu saya jadi guru gaji saya 300.000 S1 jadi 4 tahun kemudian sama gajinya sama guru. Kocak kan gaji guru honor. Iya. Tapi ya saya nikmati aja. Nah, Om ini nggak SMP menyesal. gitu. Hah? Nggak menyesal masuk itu Ya. UNJ karena gajinya jadi kecil. Kan kalau kita udah niat mencerdaskan kehidupan bangsa ya udah kita niatkan untuk ibadah. Kebetulan sebelum jadi orang soleh tuh saat itu. Sebelumnya kan jadi orang yang salah, sekarang jadi soleh. Oh. Bedanya Menarik. orang yang salah sama yang soleh kan, kalau yang soleh lebih takwa, ya enggak? Iya, Jadi betul. berapapun ininya udah bismillah aja, alhamdulillah cukup dan pas-pasan. Ya Jadi kan? profesi guru udah dari tahun berapa tuh Om Jay? Profesi guru itu tahun 95 saya. Wow, 95. sampai saat ini. Ya. Sejak saat itu di lab school. Ya. Saya waktu itu di lab school dapat beasiswa untuk melanjutkan ke S2 tahun 2007 sampai 2009, 2 tahun. Terus dapat beasiswa lagi 2014 ya, S3. Dan baru selesai tahun 2022, 8 tahun doktor. Wah. Jadi kalau SD 6 tahun, SMP 3 tahun, STM 3 tahun, S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 8 tahun. Paling lama. Karena tadi gue kagak fokus. Gue Tapi gak fokus. akhirnya sudah doktor ya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Tapi Om Jay pertama kali apa dari sekolah STM kemudian ke sekolah keguruan itu pertama kali jatuh hati dengan dunia tulis-menulis itu kapan tuh Om Jay? Saya baru seneng nulis 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 tuh setelah saya kuliah S2. Waktu itu saya dapat beasiswa S2
ketemu kakak kelas saya, Pak Dedi Duta Agama, ngambil doktor, dia S3. Terus Ya, saya sekulit kenal dia lagi asik juga, nulis di Pak. blog gitu. 2007 tuh, Pak. Ya, Pak. Pak Mel, 2007. Jadi tahun, Wow. udah berapa tahun loh? Udah 15 tahunan ya, ya. Ya. 2007, saya mulai bikin blog. Namanya wijayalab.wordpress.com. Nah, Ya, kenapa saya tertarik baru ketemu Dedi Duit Agama lalu bikin blog? Memang saya tertariknya asik gini. gitu ya. Apa Dia dia kepala tajir sekolah. gitu kan? Tiba-tiba, wah enak nih bikin blog tajir gitu. Apa bagaimana? Kok tertarik? Tertariknya kok dia jadi terkenal gitu. Udah gitu tulisannya banyak yang baca. Dia juga jadi narasumber terbang sana kemari gitu. Jadi saya lihat Oh iya. oh enak juga jadi penulis ya, jadi blogger namanya waktu itu kan blogger. Iya, era. Gampang ya, gampang Iya. gini begitu. Bikinnya gampang, kan saya orang IT kan, guru komputer kan, bikin bikin blog mah 15 jadi gitu. Iya. Era-era itu lagi blogger ya. Ya, lagi blogger.com ya. Nah, terus ada Kompasiana tuh, blog milik Kompas. Itu Pepi Nugraha, Kang Pepi. Nah, Kang Pepi ngajak saya gabung. Nah, di situ saya merasa Ketemu di mana, Kang Pepi? Saya kenal Kang Pepi. Itu ketemu di ketemu mana? di ini Jakarta Convention Center. Waktu itu dia jadi narasumber bersama Raditya Dika. Raditya Dika juga blogger kan? Ya. Itu kalau nggak salah kambingjantan.com deh blognya dia tuh. Ya. Setelah Ini itu acara Kompasiana. belum, Kompasiana baru baru mau dibentuk. Dia bilang gini, saya punya blog loh, tapi yang isi wartawan Kompas. Yang isi wartawan Kompas belum dibuka untuk umum. Lalu kemudian Pak Praitno Ramlan ngusulin PP itu dibuka aja untuk umum biar warga biasa bisa ngerasain jurnalistik, dia bilang gitu kan. Akhirnya dibukalah untuk umum, banyak tuh yang nulis. Nah, mulai saat itu saya karena temannya banyak yang nulis banyak, yang baca banyak, akhirnya jadi ketagihan. Termasuk ada Linda Jalil di situ, ada Capi Hakim, ada Pak JK, tokoh-tokoh lah. Terus ada siapa lagi yang dulu dulu terkenal tuh, dia suka nulis nulis di situ, Budiman Hakim salah satunya, Ini kakaknya kita tapi mundur dia dikit nih, nulis. Om Jai. Mundur dikit. Waktu Om Jai ketemu Pak Dedi Bita Gama, itu Om Jai nggak mengalami kesulitan dalam menulis? Enggak sih, alhamdulillah lancar-lancar aja, karena Langsung kan bisa kalau di gitu. blog nulis gaya bahasa kita sendiri, editornya kita sendiri. Oh iya, dalam hal itu iya. Tapi dalam hal bahwa keterbacaan tulisan itu apa sudah bisa dicapai oleh Om Wah, Jai? dulu Jadi, nggak mikir kayak kalau orang gitu. baca itu paham, gampang gitu. Dulu saya nggak mikir kayak gitu. Saya mikirnya gini, kan saya kuliah. Setiap materi kuliah saya posting di blog. Otomatis Oh. banyak yang baca dong. Iya. Karena waktu itu mahasiswa S2 kan kekurangan buku tuh. Kekurangan materi teknologi pendidikan. Jadi blog saya rame. Iya, iya. Ya, Pinter, pinter, Om Jay, pinter. blog saya rame dan itu saya nulisnya pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Karena saya dulu waktu sekolah emang senang bahasa Indonesia ya. Oh, sudah senang Tulis yang bahasa baik, yang Indonesia. benar. 2009, 2 tahun kemudian nih, blog saya terpilih menjadi juara pertama blog dari pusat bahasa. Karena Wah. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Wah, keren nggak? Wah, Juara satu, keren-keren. saya dapat 20 juta waktu itu. Wah, tahun berapa, Om Jay? 2009. Oh, sama Wah, gede laptop ya. dong. Ya, sama Itu laptop, 20 juta dan laptop ya. Ya, dan laptop. Nah, udah Wah. gitu, buku saya Yuk Kita Ngeblok yang kumpulan tulisan anak-anak tahun 2008 itu dibeli sama pusat perbukuan sebesar 20 juta. Dan dari situ saya mulai semangat ngeblok. Ternyata ngeblok itu bukan pekerjaan yang sia-sia. Di situ Wah. maksudnya titik baliknya ya. Titik baliknya di situ. Kenapa Om Jai menganggap penulis itu gampang sekali? Beda sama orang lain. Orang lain menganggap penulis itu susah loh. Karena saya menjadikan menulis sebagai sebuah kebutuhan. Sama Apa? halnya makan dan minum. Jadi kalau sehari saya nggak baca, sehari saya nggak nulis, itu saya lapar sama haus. Jadi udah masukin dalam alam bawah sadar gitu. Lo sehari nulis minimal satu artikel gitu. Kalau Apa yang misalnya ini yang nggak bisa ya. memotivasi saya pattern ya, apa yang Iya. mempengaruhi itu? Contoh penulis yang waktu itu yang Om Jai kagumi sehingga Oh, dulu pengen ada siapa itu? namanya almarhum Mas Hernowo yang nulis Andaikan Buku itu
Sepotong Pisah. Hmm. Herna Wahasim, ingat nggak Herna Wahasim? Dia nulis, penulis buku bestseller. Jadi seminggu itu bisa jadi buku dia. Tiap hari nulis. Ya, di situ saya termotivasi sama beliau. Kemudian saya sama Pak Dedi bikin yang namanya Teacher Reading Camp. Cikal bakal yang namanya sekarang kelas belajar menulis Nusantara KBMM di PGRI. Nah, dari situ kita bikin yang namanya komunitas sejuta guru ngeblok. Kita jalan Artinya ke gini Om Jai, sekolah-sekolah. benar Om Jai saya potong dulu. Artinya Om Jai itu menulis setelah dewasa ya, nggak dari kecil ya. Gua Nggak dari sebelumnya SMP, SMA, pas itu S2 ya. minat menulis udah ada waktu sekolah. Jadi kalau dulu tuh kita nulis kan di kertas ya, Ya. kertas diare, ya kayak kayak gini lah, kertas-kertas diare model-model gini nih, nah, ya kan, Ya, diary. diare kan. Oh. Jadi, Nah, ya. pasti. Kebetulan saya, bapak saya kan angkatan laut tuh, suka dikasih diare angkatan laut. Oh, anak Ya, polong ini ya. banyak. Nah, Karena saya suka suka berantem. nulis di situ karena nggak ada komputer, zamannya kan belum ada komputer, suka nulis di situ Ya. awalnya. Nah, begitu ada blog kan makin enak kan, gitu loh. Nah, waktu di Bakat-bakatnya makin diari itu kembang. Om Jai nulis apa? Ya keseharian aja. Keseharian waktu itu kan saya ini cerita ya, tapi jangan jangan diledek. Jangan Oh, oke, diledek. okay. Saya diam nih. Jangan diledek. Mbak Amel jangan ketawa. Jadi Oke. ceritanya saya kan anak STM, satu kelas itu kan cowok semua. Tiba-tiba saya senang sama cewek anak SMA. Setiap kali ketemu dia senyum sama saya, gitu. Setiap kali ketemu senyum sama saya. Jadi lama-lama saya jadi suka gitu. Tapi saya nggak berani ngomong. Makanya lagu Ebit G. Ade itu yang apa? Ya, yang judulnya Gadis Manis itu sampai sekarang berkesan banget buat saya. Jadi kita pengen ngomong cinta tapi nggak berani. Gitu. Akhirnya lewat tulisan, tulis, tulis gitu kan. Wah, gue jadi sastrawan banget lah. Akhirnya Anwar kalah sama saya. Saat itu ceritanya. Wah. Dapat nggak tuh ceweknya? Udah. Kagak berani orang kagak ngomong. Gak berani. Oh, Jadi dia cuma dipendam nyimpul. doang dalam hati. Tapi Ya cuma. ceweknya tahu itu. Hah? Kayaknya sih Ceweknya tahu. tahu. Oke. Kayaknya. Kalau perubahan perasaannya biasanya ada ya. Oke. Nah. Nah, di situ mulai menulis, terbiasa menulis ya. Ya. Berapa banyak surat Om dia bikin? Dulu waktu saya pacaran sama istri itu seminggu sekali saya nulis pakai pos. Makanya kalau ada lagu Vina Panduwinata tuh Surat Cintaku yang Pertama. Nah, itu enak tuh. Itu saya karena pacarannya jarak jauh sama istri yang sekarang. Itu istri kan orang Bandung ya. Saya ketemunya sebulan sekali. Belum ada tol tuh, belum ada tol. Saya masih jadi Berpuncak guru. macet ya. Honor. Hah? Berpuncak berarti Bandungnya. Ya, jadi saya ke Kampung Rambutan dulu malam-malam, nyampe Bandung subuh. Nyampe Bandung subuh, mandi di Masjid Raya Bandung tuh. Jadi udah keren lah. Dulu kan rambut saya belah pinggir. Udah Waduh. pakai apa? Briz ya kan? Kayak pokoknya keren lah, belah pinggir udah ganteng saat itu. Udah baru ke rumah mertua, calon mertua. Gitu awalnya. Waduh. Jadi Om Jai menikmati hasil menulis itu bahkan dari tulisan yang pertama di blog ya. Ya, jadi di blog itu awalnya belum ada duit. Tapi ketika saya menang lomba blog, blog pribadi ya, saya jadi senang nulis. Terus begitu ada Kompasiana, saya mulai rutin nulis di Kompasiana. Karena di Kompasiana itu saya sering diajak pergi tuh sama Kang Pepi keliling daerah gitu ya sama teman-teman yang lain sama si Nurul sama Nurul yang sekarang pimpinan redaksi ke Medan ke berbagai daerah terus wah ternyata efek dari menulis dasar juga ya kita dianggap jadi narasumber gitu efek dari menulis kan itu jadi dianggap jadi narasumber nah dari situ saya pokoknya sehari minimal satu kalau akses internetnya bagus Ketika atau itu sehari sudah minimal. rutin ya. Ya, Begitu rutin. Atau masuk saya bikinin Kompasiana. dulu draft. Nanti kalau di menu draft, baru nanti postingnya otomatis. Nah, sekarang bisa tuh posting otomatis. Dia akan posting jam berapa, tanggal berapa, gitu. Supaya pas momennya aja.
Tapi belakangan ini sih saya nulis sekarang pakai handphone aja. Nih handphone jadul nih. Kalau dulu kan susah ya nulis pakai handphone ya. Sekarang pakai Iya. handphone. Nggak enak sekarang. Nah, saya setiap bulan rutin dapat dari Kompasiana. Pernah dapat 2,5 juta bulan kemarin. Terus sebelumnya juga udah pernah. Waktu itu saya nulis bubarkan saja program guru penggerak. Waktu itu nah, Makarim kan bikin program guru penggerak. Terus teman saya bilang, bubarkan aja tuh guru penggerak, ngabisin duit negara aja. Nah, saya tulis. Tapi tulisannya bukan justru mendukung Nadiem, apa mendukung teman saya, tapi justru mendukung Nadiem Makarim. Sampai 300 ribu pembaca, terus begitu terima GoPay, 2,5 juta lebih. Langsung saya beliin tiket terbang ke Samarinda. Kebetulan ada kongres PGRI di sana, di Samarinda. Terus main ke IKN-nya Jokowi, itu lagi pembangunan ibu kota negara. Saya ngeliat langsung pembangunan. Oh, jadi omnya udah lihat IKN nih ya? Udah, gara-gara nulis. Nah, Ya itu kan? Om Jay, Nulis itu yang mau keajaiban kita. loh. Benar, saya juga kaget kok gue bisa ke sini ya. Gitu. Dari Gimana hasil itu nulis. menghasilkan uang dari blog di Kompasiana itu gimana tuh Om Jay? Itu yang saya penasaran banget. Iya, jadi di Kompasiana itu ada program yang namanya Karyawards. Jadi di Kompasiana.com ada menu yang namanya Karyawards, penghargaan buat penulis. Nah, kalau kita pembacanya banyak, terus temanya banyak yang dipilih sama admin, insya Allah pasti banyak dapat GoPay. Yang ngikutinnya temanya apa? Olahraga. Saya kemarin waktu dapat 2,5 juta itu temanya video. Saya banyak bikin video. Kalau video itu dapat double reward dari admin Kompasian. Nah, alhamdulillah videonya banyak yang nonton kayak YouTube aja gitu ya, banyak yang nonton. Tapi kalau Kompasian itu kan sebenarnya dia blog apa jurnalisme warga ya. Jadi kita cerita tentang kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar kita. Nah, kalau banyak yang baca pasti banyak rupanya. Lu aja sih. Om Jay nggak kehabisan ide. Oh iya. Ya nggak kehabisan ide lah, orang saya jalan terus. Kalau orang kita jalan terus kan kata, terus saya dapat ilmu nih dari Budiman Hakim. Om Apa Bud, itu? kan Om Bud? Ya. Saya ikut kelasnya The Writer. Kelasnya Om Budiman Hakim, Mas Fernan. Di situ Om Budiman bilang, menulis tanpa ide. Ada bukunya tuh, menulis tanpa ide, warna kuning bukunya. Saya baca gitu. Oh, ternyata ide itu bisa kita munculin sendiri. Misalnya kayak saya nih, sekarang lagi wawancara nih. Ini bisa jadi tulisan saya nih. Apalagi Wah. rekamannya kan. Wah. Kalau Om Jai menulis nang wawancara ini dapat duit, saya minta loh Om Jai. Ya, boleh. Saya Beli traktir. gambar ini. Kalau banyak yang baca. Saya gitu, kalau dapat uang, traktir. Dapat uang, traktir. Jadi habis terima kasih, terima kasih, terima, saya kasih lagi gitu. Yang paling banyak tuh ponakan sama anak saya. Kalau saya dapat GoPay pasti minta. Ayah mau beli sate, pakai GoPay, ambil. Ayah mau beli McDonald, ambil, pakai. Gitu. Jadi Itu habis Om itu Jai, jajan anak-anak perhitungannya aja. gimana Om Jai? Apa? Honor dari Kompasiana itu dihitung misalnya dibaca oleh 5.000 orang dapat sekian atau gimana? Ada perhitungannya. Nanti saya kasih kirimannya. Jadi di menu reward itu semakin banyak yang baca, semakin banyak GoPay kita terima. Itu aja. Sama kayak YouTube. Kalau YouTube kan pakai dolar. Kalau ini pakai GoPay, pakai rupiah. Itu aja. Makanya kalau mau banyak pengunjung, ya judulnya harus menarik dulu. Judul yang menarik. Satu. Yang kedua, apa tema yang kita, ini topik yang kita bahas tuh benar-benar kekinian ya. Kayak guru penggerak kalau buat pendidikan ya. Atau misalnya kasus sengketa PGRI kan sempat pecah tuh antara Unifa Roshidi sama Teguh Sumarno. Nah, itu bisa jadi bahan berita tuh, mana yang benar-benar kita tulis. Atau kita menulis tentang pembelajaran di kelas, ruang kelas. Nah, Kompasiana itu kan sebenarnya membuat kita jadi guru sama dosen secara online. Kita tuh kayak jadi guru, kita jadi dosen. Nah, akhirnya jadi nama penghasilan hobi yang dibayar. Bagi saya jadi menulis itu jadi yang dibayar. Yang efeknya lagi sebenarnya Om Ji. efeknya lagi kadang-kadang banyak rezeki yang mengiringnya. Ya misalnya gini,
Tiba-tiba ada yang telepon saya. Ini cerita kisah nyata ya. Om Jai, ya. Om Jai yang suka nulis di Kompas ya? Ya. Bisa jadi narasumber nggak? Bisa. Di mana? Di Pulau Batam. Oh, boleh. Pulau Batam. Cuman ini saya boleh ngajak istri saya nggak? Saya bilang gitu kan. Oh, boleh. Minta aja KTP-nya. Nanti kita siapkan tiket pesawat terbangnya. Ternyata Waduh. dari hasil menulis saya jadi narasumber ke Pulau Batam. Di Pulau Batam ada temen yang bantuin saya pergi ke Singapura. Kebetulan istri saya sudah punya paspor. Mah, bawa paspor mah. Nanti siapa tahu kita bisa apa Seberang. nyebrang naik kapal ke Singapura. Kok udah dekat. Ternyata emang dekat sih, cuma 30 menitan gitu. Udah, akhirnya dari situ saya makin mantap menulis. Karena banyak rezeki yang mengiringnya. Tidak hanya berupa gopay, tapi berupa tempat narasumber. Kayak kemarin nih, saya dapat lagi dari seorang teman di Sudin Jakarta. Dia telepon saya. Om Jai, besok ngasih materi ya ke guru-guru. Materi apa? Menjadi guru di masa depan. Oke, siap gitu. Karena saya pernah nulis itu, menjadi guru di masa depan. Menulis itu ternyata efek-efeknya itu dahsyat. Mungkin dari nilai menulisnya kecil, tapi efek sampingannya jauh lebih besar kayak narasumber. Ya, narasumber kita tahu sendiri, minimal 5 juta dapat kita. Iya kan? Dominonya panjang Baliknya. ya. Iya, kalau nulis paling 2 juta setengah paling tinggi Bikin kan. sirik ya, Mel. Iya. Betul. Itu kencang. Tapi Om Jay menulisnya tuh lebih banyak ini ya, non-fiksi ya. Pernah nulis fiksi nggak sih Om Jay? Pernah. Selain surat cinta ya. Pernah. Saya pernah nulis cerpen judulnya Gadis Manis Berkacamata diterpa gelombang cinta di lautan asmara. Waduh, Wih, judulnya dahsyat dahsyat betul itu. itu judul. Gimana? Pernah juga Apa nulis cerpen diterbitkan? guru jatuh cinta sama muridnya, pernah. Cuman belum Waduh. nggak terlalu sering kalau pengen aja lagi nyantai. Karena kalau bikin cerita fantasi itu harus santai, ya kan? Harus sih punya banyak waktu. Bukan Kalau fantasi sendiri, apa pengalaman pribadi gitu, Om Jaya. nah, Jadi itu dikit-dikit. malu nih nulis itu kan. Dikit-dikit. Ternyata jadi Ya, fiksi. rata-rata diambil dari kisah nyata awalnya. Oh, Diambil dari kisah nyata, oke. tapi kan di iniin lagi lah, di blow up supaya kelihatan lebih keren gitu. Kayak guru kepada muridnya itu kisah Om Jaya bukan? Bukan. Waduh. Kebetulan ada teman. Jadi teman saya, dia disenengin sama muridnya. Oh, Muridnya senang muridnya. sama dia. Tapi dia juga akhirnya juga suka. Karena dia juga belum punya pacar. Akhirnya mereka jadi suami istri sekarang. Gitu ceritanya. Ini apa SMA, SMP apa? SMA. 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 Iya, Terus ngambil itunya dari mana Om Jai? Ide itu tiap hari gitu. Apakah Om Jai melaporkan kegiatan Om Jai sehari-hari atau merespon sebuah peristiwa yang terjadi di negara ini atau bagaimana? kebanyakan sih dari kisah nyata. Jadi kayak misalnya saya seleksi kepala sekolah, saya bagi cerita seleksi kepala sekolah. Oh, Ya. jadi semacam diary-nya ya, Om Jay Nah, ya. diary, makanya kan kolom diary sih biasa nuliskan. Nih, soal kepala sekolah, Mel, kita tayangkan ininya Boleh. tulisan Om Jai ini. Baik, Boleh dong, Mas rumah yang Bayu. tulisannya baik. Itu cerita apa Om Jai? Ada lagu dangdutnya kan di situ kan di bawahnya? Iya, jadi saya lagi utar sama teman. Nah. Teman saya bilang nanti saya bayar besok gitu kan. Setiap kali ditagih bilangnya besok-besok mulu kan. Kewajiban kita dong yang memberi utang ingetin dia kan. Tapi janji-janji dulu, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Akhirnya dibikin dangdut gitu. Dijogetin aja. Karena dia gimana ya, udah punya utang, udah sampai setahun, bayar-bayar juga. Janjinya mau dibayar. Nah, ceritanya gitu dari yang sepele. Cuma kan Saya saya disebutin bikin namanya, namanya. Om Jai. Hah? Saya disebutin namanya. Ya enggak lah. Kan biar cepat Kata-kata. dibayar. Hah? Kan biar cepat dibayar Ah, nama enggak lah. disebut. Emang saya debt collector. Ya, saya bukan debt collector. Saya baca judulnya aja sambil nyanyi nih Om Jay tadi. Iya. Cukup sekali. Nah, itu kok Allah larinya ke itu, Om Jai. Di tengahnya itu ada cerita di zaman Nabi, ya. ya, jadi sekali lagi nasihat. Nasihat zaman Salabah. Salabah dulu orang miskin. Tapi begitu dia kaya lupa sama ibadah. Padahal Rasul udah ingetin, nanti kalau kamu kaya jangan lupa sedekah. Jadi zaman Rasul tuh ada orang miskin, sholat berjamaahnya telat, alasannya sarungnya gantian sama istrinya. Begitu dikasih kambing, kambingnya beranak pinak, banyak, dia sampai nggak sempat sholat berjamaah di masjid.
Akhirnya Rasulullah ngingetin, ayo jangan sampai telat ke masjid. Nah, gila diminta sedekah, si Salabah jadi pelit. Ya, pelit diminta. Terus bilang, ini Rasulullah, celaka Salabah, celaka Salabah. Akhirnya, gara-gara itu Salabah jadi miskin lagi. Itu cerita di zaman Rasul. Yang dari mulut ke mulut sering diceritain waktu SD. Ya, kadang-kadang gitu. Awalnya ini, endingnya itu. Jadi merambat, gitu. Nah, terus tulisan itu efektif nggak, Om Jay, buat nagih utang? Itu temennya udah bayar sekarang. Janji lagi. Janji bulan depan. Oh, bulan depan. Lumayan dekat Ya, ya. mudah-mudahan lah. Ya, mudah-mudahan kebayar. Tapi memang sebuah tulisan itu kalau ditulis dengan hati akan ketemu hati. Makanya teman saya itu pernah bilang gini, Jay, menulislah dari hatimu, maka engkau akan bertemu pembaca setiamu. Nah, jadi teman saya bilang gitu. Oh iya, Apa itu iya. temannya, Om Jay? Blogger juga. Blogger perempuan. Kita kan gabung di komunitas blogger Bekasi ya. Di blog blogger Bekasi. Nah, namanya Mbak Mira. Mbak Mira sama Mbak Irma. Nah, yang ini Mbak Irma. Dia punya blog namanya irmasenja.com. Jadi dia karena ibu rumah tangga, nulis keseharian dia sebagai seorang ibu. Kalau saya kan sebagai seorang guru, ya saya nulisnya ada hubungannya dengan pendidikan. Gitu. Jadi kita kalau nulis-nulis itu saya biasanya nggak jauh dari bidang pendidikan. Ya. Misalnya kepala sekolah, guru sekolah, atau saya ketemu karyawan di kantin sekolah. Saya satu ketika habis makan di kantin, terus saya ketemu tukang jual minuman. Kebetulan minuman kita kan dikelola sama koperasi. Saya tanya namanya, Wak, Wak, ente gak pulang-pulang. Saya kalau pulang sebulan sekali. Loh, terus tidurnya di mana? Saya tidur di masjid sekolah. Di sekolah, terus dia cerita pemasukannya cuma 2 juta setengah. Berarti lu dibayar sehari cuma sekitar 25 ribuan lah ya. Kan 20 hari kerja, pokoknya cukup, dia bilang. Nah, terus dia cerita, anaknya dia diterima di ITB, dapat beasiswa. Wow, senang banget kan di ITB, anak tukang minuman, sekolah di ITB kan. Terus dapat asrama juga murah. Dan jadi bahan tulisan tuh, cerita kayak gitu. Oh, itu luar Jadi biasa. hal-hal yang remeh-temeh aja, yang nggak berat-berat gitu. Jadi Mel, jangan apa, jangan kaget kalau besok ada kita di tulisan Om Jai ini. Nah, itu. Iya, menantikan ya aku. Cerita Tapi terus Om nanti Jai, Bang Jo tiba-tiba nanyain nomor rekening, wah berarti ada duitnya nih kan Om? Ya kan kalau minta nomor rekening pasti ada transferan nih, wah Oh iya, semangat. betul. Betul, Tapi betul, kan betul, cuma betul. 2M kan. Wah, ini 2M. Lebih, 2 lebih M. masuk. Makasih, Mas. Makasih, Lebih Mas, dari ya. itu. Minta nomor rekening kan lumayan. Itu Tapi Om Jai kalau gitu, kembali. iya. Tapi Ya, kalau aman, kayak gitu, silakan. ya kalau gitu Om Jai berarti nggak pernah pakai AI ya untuk menulis ya Om Jai. Sekarang tuh Ada. banyak kan ya orang nulis Ada saya pakai AI. pakai AI. Oh Jujur gitu, saya gimana pakai AI. gimana? Kalau lagi bete, saya suka minta bantuan AI. Jadi, saya kan langganan AI 79 ribu per minggu. Oh. Tapi bahasa AI itu saya kemas lagi. Nggak langsung saya jadikan apa cerita utuh. Karena di Kompasiana itu ininya cek plagiatnya gila-gilaan. Benar-benar mesinnya bagus itu. Saya pernah melanggar 4 kali di Kompasiana ditegur sama pengelola. Jadi pokoknya jangan sampai di Kompasiana Gara-gara apa ditulis. tuh? Hah? Ini dengan sengaja Om Jay melanggar. Iya, nyoba pengen lihat ketangguhan mesinnya Kompasiana nih. Pakai ini Terus. kira-kira bisa tembus gak nih gitu kan? Ternyata canggih juga, tembus dia bisa gitu. Bisa maksudnya terblokir gitu. Sama admin langsung sistem bilang Anda terindikasi copy paste. Nah, gitu kan. Wah, udah. Dari situ saya udah tahu kalau Kompasiana nggak bisa tuh pakai kecerdasan buatan. Kita harus nulis natural. Dan memang bahasanya beda sih. Pasti dari Kecerdasan AI buatan. maksudnya. Dari Iya. mana? Iya, dari AI itu harus kita benahi lagi. Oh. Itu kalau lewat, Om Jai mungkin sehari bisa 10 nulisnya ya. Oh iya. Gue tinggal ngomong gini, tolong bikin kisah Om Jai. Langsung jadi. Oh, Kisah. ada di situ. Ada. Om Jai adalah seorang pangeran yang baik hati. Bertemu dengan putri dari... Waduh. Wah, wow, udah pokoknya keren dah. Ceritanya. Om Keren. Jai, itu AI bisa dibohongin juga ya, Om Jai. Iya.
Coba aja lo coba nih. Lu coba nih. Pasti tentang kisah Om Jai. Ketik aja. Gue kocak dah. Nah, kembali ke itu tadi Om Jai yang salah kutip itu. Saya tadinya mau pasang yang Om Jai lagi ngelamar jadi kepala sekolah nih ya. Itu bagaimana ceritanya Om Jai? Saya baca itu yang baca aja udah 400 sekian. Ya, ini yang sedang Oke. ada di layar nih. Ya. Ya, makasih. Baik. Ini saya pakai peci hitam loh. Iya. Itu dalam rangka mempengaruhi panitia kan ditulis gitu Om Jai. Wah, Enggak, jangan saya dipilih kirim ke nih gitu pimpinan kan. saya itu. Hah? Tulisan itu saya kirim ke Prof. Toto, pimpinan saya di Life School. Terus dia malah memuji, wah ini bagus nih budaya menulis buat guru. Kan itu bahan refleksi. Kan saya nggak mau corin rahasia Life School. Iya, Saya nggak mau tanda-tanda corin bakal diterima soal-soal itu Om saya. Jai. Hah? Hah? Tanda-tanda diterima itu, Saya nggak nilai tahu lebihnya juga. kan di situ. Fair. Kan kita fair. Kan nanti tergantung nanti program kerjanya. Makanya saya lagi ngomongin teman-temannya dari kepala sekolah, program kerja apa yang bagus gitu. Kan kalau kita pengen jadi kepala sekolah, kita harus menjual ide. Menjual ide, kira-kira sekolah yang bagus seperti apa. Sekolah unggul seperti apa, yang disenangi orang tua. Yang orang tua tuh dia udah bayar mahal nih. Dia pengen tentu guru-gurunya bagus dong. Prestasi anaknya oke okay dong. Ya kan bisa, kalau bisa tingkat internasional gitu. Kalau bisa, gitu biarannya. Nah, dengan Life School ini kan orang tua udah keluar duit banyak nih. Satu anak bisa 35 juta masuknya. Belum bayarannya, sebulan bisa 2 juta setengah lebih. Belum ekstrakurikulernya, belum makannya. Kan banyak keluar keluar uang banyak gitu. Kalau pelayanannya guru-gurunya nggak bagus, kepala sekolahnya nggak punya misi-misi yang baik, kira-kira sekolah itu diminati masyarakat nggak? Diminati orang tua nggak? Kan pasti orang tua pengennya lebih, ya nggak? Ya. Jadi pemaparannya besok nih Om Jai. Nah itu gue lagi doain nih keluar ide-ide muncul gitu. Udah selesai Apa? belum makalahnya? Makalah udah, cuman Pemaparannya. ah udah saya tulis di Kompasiana. Mari belajar bersama kepala SMA Life School Jakarta. Udah saya tulis di Kompasiana. Itu sampai 1.000 lebih loh baca. Di situ ada foto Pak Arief Rahman, ada foto Pak Aparudin, Bu Ulia, mantan kepala sekolah ya, Pak Ano. Ketik aja di situ di Kompasiana atau di Google. Mari belajar. Tadi saya baca tulisan itu, saya lihat baru 4 jam. Baru 2 jam beberapa. Yang baca udah 400 orang. Iya. Kalau Luar yang biasa duluan itu. tuh yang mari belajar bersama kepala sekolah SMA Life School tuh udah 1.000 lebih. Karena banyak yang baca. Om Jay yakin Kalau nih bakal kepilih nggak? enggak, belum juga. Kita serahin kepada Allah aja sih. Karena itu kan amanah ya. Amanah ya. Jadi kalau misalnya kita dipilih, kita Bismillah, nggak kepilih ya Alhamdulillah gitu aja. Supaya Kalau kita nggak pilih tahun depan enak. lah. Ya, kan 4 tahun biasanya, 4 tahun 4 sekali. tahun ya. Saya udah ikut tes kepala sekolah tuh 4 kali. Ini yang keempat kalinya. Jadi buat saya gagal itu biasa. Gagal itu biasa. Berkali kita gagal, lekas bangkit dan cari akal. Berkali Aduh, kita menarik. jatuh, lekas berdiri jangan mengeluh. Jadi enjoy aja gitu. Nothing to lose aja. Kalau seandainya kepilih, berarti ini amanah. Saya harus kerja lebih keras lagi. Kalau ternyata tidak terpilih, ya saya akan bantu yang mereka terpilih gitu aja. Saling dukung. Karena sekolah ini Gak bisa dipelajari Om Jai. 4 kali gagal. Kenapa 4 kali ini gagal? karena yang di atas langit ada langit. Ini saya udah bagus nih, ada yang lebih bagus dari saya. Itu aja. Di atas langit ada langit. Jadi kita nggak terlalu keki kan? Ini sekarang Om Jai belum di langit teratas nih sekarang. Belum lah. Baru lulus jadi guru penggerak, Kemdikbud, angkatan 7. Jadi masih banyak harus belajar. Nggak. Saya kan, apa ya, mungkin yang melejitkan saya itu karena saya aktif nulis, rajin berbagi. Jadi bagi saya menulis itu sebagai sebuah sedekah, sedekah setiap hari. Kalau saya malas nulis, saya belajar sama pedagang keliling. Pedagang keliling itu tiap hari dia menjual dagangannya. Tiap hari, lo perhatiin nggak tukang ketoprak, tukang sayur lontong, tukang soto, tukang bakso, tukang mie ayam. Tiap hari dia keliling di depan rumah kita. Benar nggak? Dan pembelinya belum tentu orang yang sama. Kita suka makan bubur ayam pagi-pagi. Tapi kan nggak mungkin tiap hari kita makan bubur. Hanya kali-kali aja.
Kita senang somai nih, tapi ini nggak tiap hari kita makan somai. Di situ saya belajar bahwa menulis itu seperti pedagang keliling. Kadang ada yang suka baca tulisan kita, ada yang dia nggak suka, ya kan? Makanya gaya menulis itu kita harus tetap sama, menawarkan hal yang sama, tapi dengan tema yang berbeda. Gitu. Orang kan ditawarin ketoprak, ditawarin bubur ayam, ditawarin somai, tawarin sate ayam, kan orang nanti milih mana yang enak buat dia hari ini dimakan. Tulisan juga begitu, seperti makanan. Kalau dia memang enak, pasti akan banyak dibaca. Manfaat buat pembaca, pasti dia akan banyak dilihat di lirik. Itu aja sih rumus sederhananya. Kalau kita memang Jadi Om bagus, Jai nggak tulis pernah enak. belajar apa baca buku bagaimana menulis yang baik atau apa gitu? Ada dalam buku saya itu. Menulis setiap hari dan buktikan apa yang terjadi. Nggak, itu buku Wah. Om Jai. Tapi Om Jai tidak pernah belajar sama orang. Ya ada, saya bilang saya belajar sama Budiman Hakim, PP Graha, Ahmad Fuadi, penulis Negeri Lima Menara. Cuman gaya menulis orangnya beda-beda. Nggak bisa kita samain kayak Kang Pepi nulisnya. Atau bentuk fantasi kayak Budiman Hakim. Kalau Budiman Hakim kan kocak-kocak kan, membuat tersenyum kita yang baca kan. Kalau saya gaya bahasa seorang guru. Gitu. Jadi orang udah tahu Om Jai ini ibunya tentang pendidikan gitu. Kadang Yeah. serius, kadang ngebanyol, kadang biasa aja gitu. Om Jai Om juga Jai begitu. jangan-jangan Ya, men. Om Jai jangan-jangan terinspirasi dari Om But ya, panggilannya ya, dari Oh Om iya, Jai Om But. Budiman Hakim tuh guru nulis saya. Saya kan ngikutin kelas The Writers. Sekarang lagi buka lagi tuh. Kalau Iya, teman-teman iya. ikut. Dan enaknya Om Bud bayarnya si ikhlasnya. Iya, betul. Bayar si ikhlasnya. Jadi kalau saya punya uang 50 ribu, ya 50 ribu aja. Udah puas, udah Tapi bagi kan bagi. biasanya Om Jai kalau bayar 1 juta baru ikhlas. Kalau 50 ribu nggak ikhlas kayaknya. 1 juta baru ikhlas ya. Tapi dia tahu kan guru penghasilannya nggak banyak. Kalau guru Guru kan nggak banyak penghasilan, blogger banyak. guru kan singkatan, G gagasan dan ilmu sangat dibutuhkan, U untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, R rupa-rupanya setelah diusut-usut, U usahanya besar gajinya kecil. Itu pasti mau jadi blogger. Itu nama Kalau blogger penghasilan. singkatannya apa, Om Jai? Hah? Kalau blogger singkatannya apa? Blogger ya orang yang suka ngeblog. Akhirnya Punya sapi denger. besar. Orang yang suka goblog ya kan. Oke. Nah, tapi enaknya jadi blogger itu penghasilannya pas-pasan. Coba Pas-pasan gimana pas-pasan. tuh? Ya, pas mau nikahin anak ada duitnya. Waduh, pas Pas mau ada. beli mobil ada duitnya. Pas mau beli rumah ada duitnya juga pas-pasan. Pas naik haji Enak ada tuh yang ongkos. begitu. Pas naik haji ada ongkosnya. Itu yang saya rasain loh bener. Saya tahun 2019 kan yang rencana umroh tuh cuma istri saya doang. Saya nggak punya duit. Eh tiba-tiba gue menang menang lomba karya tulis ilmiah. Terus gue dapat hadiah laptop, dapat uang 21 juta berangkat gue umroh sama istri. Ini kenyataan. Gue juga tabungan saya cukup buat umroh istri. Istri yang nabung, ya kan? Terus dia pengen ditemenin sama suaminya. Saya bilang aja sama Allah, berdoa sama Allah. Ya Allah, berikan saya rezeki yang tidak duga-duga datangnya. Tapi dengan ikhtiar, saya ikut lomba gitu loh. Alhamdulillah menang, inovasi pembelajaran. Om Jai berarti doanya makbul. Boleh doain kita dong berdua ya, Om Boleh, Jai. boleh, boleh, boleh. Doain. Mau juga Doa, tuh pas-pasan gitu ya. doanya itu yang penting kita itu pertama selalu berbuat kebaikan. Karena hati dari sebuah kebaikan itu adalah kebaikan itu sendiri. Jadi saya pernah juga dimaki sama orang. Saya nulis, di delete. Maka bahkan dikeluarkan dari WA grup. Pernah ngalamin. Ada yang kayak dimaki, ngapain lu japri-japri tulisan? Nggak mutu. Gitu. Sampai kayak gitu. Jadi ada orang yang memuji tulisan kita, tapi ada juga yang mencaci. Nah, kalau misalnya kita Aja kayak itu gitu, dia. ya anggap aja dia nggak doyan sama makanan yang kita sajikan. Ya, Itu aja, jadi kita nggak terlalu sakit hati. Kan orang belum tentu tiap hari makan bubur. ya, Iya. ya. Iya kan? Pasti dia pengen makan nasi kan? Apalagi nasi Padang. Wow, nikmat banget nih. Wah. Iya kan? Mbak Amel tuh lagi di mana tuh? Di hotel apa di kafe tuh? Di kafe lagi nyari nasi Nah, Padang juga nih lagi di habis ini. kafe. Udah dari sini terus dikasih Indomie anget gitu. Indomie panas. Iya, Wah, nikmat betul. banget itu. Sama teh manis. Om Jai juga ini ya, Om bikin video ya. Kita saksikan videonya satu ini. Ayo, bye. Videonya Om Jai. Wah, jelek saya konten kreatornya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Indonesia. Alhamdulillah hari ini libur, kita bisa bersama-sama menikmati siaran langsung. Dan kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan live siaran langsung bersama Om Jai, guru blogger Indonesia. Om Jai ingin menyampaikan sebuah cerita tentang kisah Om Jai. Hari ini, alhamdulillah, semua Oke, baik. Cukup baik. Itu mau jadi vlogger tuh, Om Bay. Dari blogger jadi vlogger. Ya, itu saya nyoba aja, iseng-iseng apa. Tapi memang lebih Video enak nulis pertama. sih. Lebih enak nulis daripada kita ngomong. Itu video pertama, Om Jay. Udah banyak. Udah banyak. Udah banyak. Follower saya udah 3.000 lebih. Waduh. Kok Udah ngomongnya nggak banyak cepet kayak sekarang? Ini kan sekarang ngomongnya enak. Cas cisius gitu. Terus Kayak di warung. Kalau itu kayak di kasih di kamar kayaknya. Ngomongnya. Hah? Kan kalau sekarang ngomongnya kayak di warung tuh. Cuman latihan Ceplos-ceplos. aja. Cuman latihan aja. Latihan iseng-iseng sambil nemenin cerita baju gitu. Karena biar bagaimanapun seorang penulis itu harus bisa ngomong ya, bisa bicara. Makanya saya di PGRI buka kelas bicara, public speaking for teacher. Jadi latihan di YouTube, kita ngomong sendiri gitu, nanti taruh di blog. Saya selain buka kelas menulis, saya buka kelas bicara. Dua kelas itu yang sekarang jadi ini saya, apa, pengelolaan saya. Yang pertama, kelas belajar menulis Nusantara, udah sampai gelombang 31, buat guru-guru gratis. Yang kedua, kelas bicara. Di kelas bicara ini, teman-teman belajar public speaking for teacher dengan teman-teman narasumber yang sudah terbiasa bicara, kayak Bang Jo, kayak Mbak Amel gitu. Kita ngobrol-ngobrol gini. Nah, kalau Kayaknya lagi sebentar lagi Om Jai mesti bikin kelas mendengar. Nah, itu. Saya lagi mau bikin Kita podcast. susah ya. Kita Bikin cenderung podcast tidak mau sama mendengar. Pak Deddy itu. Lagi merintis. Oh, keren. Om Jai ini berarti pintu masuknya dari guru, terus menjadi penulis, sekarang jadi merambah juga ke public speaking ya, Om Jai ya. Ya, karena ternyata bayaran public speaking gede juga gitu. Waduh, aku Sekali seneng ini. Om Jai juga gitu ya, Ya. apa, praktis pikirannya tuh ya, masuk Ya. masuk STM karena mudah, sekarang juga Ya. public Jadi speaking sudah karena saya uangnya banyak gitu. apa jadi narasumber tuh lumayan honornya. Ah. Kadang-kadang bisa gaji guru sebulan tuh sekali ngomong. Oh ya. Yeah. Ya plus kayak ke Batam itu kan jadi gaji guru berapa bulan itu kan? Berdua ya dengan istri. Jadi saya senang bulan madu lagi. Waduh. Itu Om Tapi Jai bisa nabung dengan menulis ini. jadi buat saya itu tabungan itu pasti harus ada karena untuk masa depan kita. Cuman kalau saya nabung itu dalam investasi tanah atau rumah. Oke. Karena dia panjang terus makin hari makin besar nilainya. Dulu saya senang beli mobil, tapi kan mobil harganya jatuh. Iya. Harganya jatuh. Akhirnya istri saya bilang, ya kita investasi ke rumah sama tanah aja. Karena rumah sama tanah itu panjang. Kalau kita butuh, bisa dijual. Gitu kan. Misalnya saya pengen naik haji nih, berangkat, jual. Gitu kan. Jadi ajakin. Rupanya istri Om Jai ini penasihat ekonomi Om Jai ya. Oh iya, saya kalau urusan uang, bendaharanya istri saya. Termasuk juga jadi sekretaris ini apa mengatur jadwal saya, CL lah. Mumpung Manajer ya, manajer. sudah terkenal kayak Mario Teguh, nanti repot Nah. lagi. Nah, Om Jai, ke depan apa yang ingin Om Jai capai dari menulis ini, Om Jai? Saya sih pengen bikin buku. Ini lagi saya rilis lagi. Karena bikin buku ketika buku itu bestseller, sebenarnya minta ampun. Kayak kemarin, saya kan bikin buku guru penggerak tuh.
Ternyata banyak yang pesen. Penerbit Andi bilang, "Oh, penjualannya bagus banget ini, best seller." Ke depan mau bikin apa, Om Jai, buku apa? Penerbit Tunang Guru ini artinya guru yang memiliki kasta tertinggi di guru yang dirindukan. Dia memahami kebutuhan siswa ketika guru itu tidak hadir, kehadirannya sangat dirindukan. Menjadi guru Wah. itu. Jadi bukan guru penggerak, bukan. Atau bukan guru PNS yang dapat sertifikasi, bukan. Tapi guru yang memang kehadirannya di sekolah itu dirindukan sama murid-murid itu. Nah, ini mudah-mudahan jadi bukunya. Doain aja. Di Amin. tengah. Amin. Nah, cara saya menulisnya dicicil di Komasiana. Nanti saya Oh. gitu. Itu Om Jai dari apa tulisannya, judulnya apa yang Om Jai paling suka, tentang apa ceritanya? Kalau saya sih, kalau judul itu tergantung yang lagi top sekarang. Biasanya penerbit itu yang ngasih saran. Oh, nulis ini Om, pangsa pasarnya tinggi. Kayak sekarang kan ada mata pelajaran informatika. Informatika itu belum banyak orang menulis bukunya, mata pelajaran kan baru di dalam kurikulum Merdeka. Terus diminta untuk segera ditulis sama penerbit. Dan alhamdulillah feeling saya nih royalti bukunya akan besar. Beberapa tahun lalu itu sampai nembus 100 juta lebih. Wow. Royaltinya. Royalti buku. Luar Wow. biasa ya. Masih besar ya Om Jay, penulisan buku fisik sekarang Kan Om kalau Jay? saya kalau sekolah di itu kali berapa ribu sekolah. Oh. Jadi dia buku Asal buku pelajaran. pelajaran ya. Buku pelajaran ya Buku kalau buku. pelajaran ya. Oh, I see. Om Jay Makanya. bisa naik haji 3 kali tuh nanti itu. Antrenya lama, Mas John. Terus Om Jay, apakah Om Jay termasuk penulis di Kompasiana yang paling banyak pembacanya? Alhamdulillah, tahun kemarin saya dapat nomor satu tingkat keterbacaan di Kompasiana. Dari Kaleidoskop Kompasiana itu saya peringkat pertama. Yang paling Sudah banyak. berapa kali dapat Om Jay? Saya pernah terpilih jadi guru paling ngeblok 2012. Lumayan hadiahnya juga dari Kompasiana. Terus saya ketemu Anies Baswedan, hadiahnya diserahin Pak Anies di Senayan, Jakarta Competence Center kalau nggak salah. Terus 20 juta juga. diminta diminta wartawan Kompas, dia datang ke sekolah. Terus tiba-tiba wajah saya ada di koran Kompas halaman terakhir tuh, rubrik sosok. Woy, keren. Om Jay, guru yang suka ngeblok. Woy, keren. Kepala sekolah saya lihat. Waduh. Hadiahnya sih Judul. kuliah gratis S3, kuliah siswa. Oh, S3 ini gratis. Luar biasa nih Om Jai. Betul. Yang 8 tahun itu Om Jay. Ya, dasarnya menulis yang tahun 2014. Jadi menulis ini membawa Om Jay ke banyak tempat, ke banyak pengalaman baru ya Om Jay ya, sampai sekarang. Om Jay kalau misalnya dulu nggak jadi penulis, nggak jadi guru, jadi apa Om Jay kira-kira Om Jay? Saya jadi orang yang biasa-biasa aja. Jadi guru yang Jadi gak ini. ada. Dari pabrik ya, Om Jai. Kalau Anak tinggal STM. pergi naik pulang sore ya gitu aja. Oke, Om Jai. Oke, Mal. Kita kayaknya udah habis nih Kita waktunya. sudah, iya sudah di. Tinggal Om Jai baca puisi nih, Om Jai. Oke. Saya ini puisi yang saya hafal dari semenjak SD. Ya. Wow. Ya. Sampai sekarang saya entah kenapa ingat gitu. Karya Armin. Mungkin teman-teman pernah dengar pagiku hilang sudah melayang. Silakan Om Jay. Oke. Ya, boleh. Mulai ya. Ya. Hari mudaku telah pergi. Masa mudaku telah hilang. Kini hidup merakin hati. Miskin ilmu, miskin harta. Ah, apa guna kusesalkan? Menyesal tua tiada berguna. Hanya menambah luka sukma. Kepada yang muda aku harapkan. Atur barisan di pagi hari. Menuju ke arah padang waktu. Assalamualaikum. Wih, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren. Keren Saya banget hafal Om sampai Jay. sekarang puisi waktu SD itu. Berkesan betul kayaknya itu ya. Sampai di luar kepala hafal.
Oke, Om Jay atau Wijaya Kusuma. Terima kasih banyak di obrolan episode kali ini, Om Jay. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa menginspirasi teman-teman yang menyaksikan obrolan ngobrol bareng penulis kali ini. Kita jumpa lagi di ngobrol bareng penulis di episode-episode selanjutnya, tentunya dengan tokoh-tokoh yang tidak kalah hebat dan tidak kalah luar biasa. Akhir kata, salam sehat, salam satu pena, salam literasi. Sampai jumpa.